Momen yang membuat banyak pria Indonesia patah hati akhirnya terjadi. Penyanyi cantik dan penuh bakat, Isyana Saraswati telah sah menjadi istri dari Raihan Maditra. Prosesi akad nikah pelantun tetap dalam jiwa ini berlangsung pada Minggu pagi di tanggal cantik 2 Februari 2020 dengan dihadiri keluarga dan teman-teman. Foto-foto akad nikah pun dibagikan secara eksklusif oleh akun Instagram dari The Bride Story. Di acara akad nikah tersebut, Isyana dan Raihan sama-sama memakai baju pengantin berwarna putih. Acara akad nikah sendiri berlangsung sekitar pukul 7 pagi di Trans Luxury Bandung. Dalam prosesi akad nikah, ayah Isyana sendiri yang menikahkan sang putri. Sedangkan yang bertindak sebagai salah satu saksi adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini. Istri Ridwan Kamil pun juga datang di prosesi akad nikah tersebut. Foto-foto pernikahan juga telah dibagikan oleh akun Instagram dari pemerintah Jawa Barat. Selamat kepada Isyana Saraswati dan Raihan Maditra yang kini telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah menjalin cinta selama bertahun-tahun. Semoga menjadi pasangan yang sakinah dan bahagia selamanya. Buat Smart Viewers, jangan lama-lama patah hatinya ya. Kita doakan bersama biar Isyana dan Raihan selalu langgeng ya.